Okay, kita sekarang lagi mau masak makan malam. Menunya spaghetti sama roti. Ya, spaghetti sama roti. Rotinya nanti dipanggang. Ini sebetulnya kita lagi coba karena beberapa hari lagi kita mau camping. Jadi supaya kita familiar sama alat, karena beberapa ada alat yang baru-baru yang belum pernah kita coba. Dan kita juga udah lama banget gak camping sejak PSBB, PPKM 1, 2, 3, 4. Oke, Sal, yang masak Faisal. Faisal biasanya masak tiap hari di dapur. Tapi kali ini kita coba setting tempat kita ini jadi tempat buat praktek masak. Oke, Sal, lanjut, Sal. Ini mau ngapain dulu, Faisal? Kalau pertama sih, saya biasanya nyiangin ini bahan. Itu ada bawang putih, bawang bombay, kornet, bawang loknes, keju, sama blueben. Kalau buat pedasnya sih saya pakai ini biasanya. Ini apa? Nah, itu ada lada sama garam. Roti ada ya. Dah, terus kompor pakai itu. Oke, sip. Jadi mulai. Penasaran mau lihat Faisal setting kompor. Jadi biasanya kita sebelumnya tuh camping kompornya pakai kompor multifuel. Dulu belum ada self-grill ini. Nah, sekarang ada self-grill, kita pakai yang self-grill. Pakai juga, Pak. Apa itu? Saya enggak usah, Faisal aja. Kan Faisal yang masak. Saya penonton aja. Oke. Okay. Pancinya banyak di sini. Senggol-senggol. Terus apa lagi, Sang? Itu udah benar tuh ya. Okay. Ya, air udah disiapin. Terus ya, mulai dari mana? Jadi kalau masak itu setiap orang punya cara masing-masing ya, punya gaya masing-masing. Jadi kalau misalnya Faisal lagi ngerjain kayak gini, gua cuma bantu. Karena kalau misalnya nanti gua ini salah misal, dia malah bingung. Karena ya itu tadi, setiap orang kan masak itu kan juga butuh konsentrasi dan dia punya gaya sendiri. Itu nggak sambil dimasak dulu ini spaghetti ini, kan dia butuh waktu lama juga. Gua udah lama juga gak camping ya. Terakhir itu sebelum COVID itu tahun 2019 ya? 2020? Enggak, yang di Rancong Mas itu loh. Januari. Oke. Nah, itu gue yang masak waktu itu. Tapi ya masaknya gue pakai kompor. Itu gue pakai Optimus Nova ya? Polaris Nova. Polaris sama Nova.
waktu itu sempat bikin spaghetti juga. Ya beda lah, ini settingannya beda. Itu yang kecil atau yang besar? Yang ini, yang kecil. Yang kecil. Yang besar nanti untuk apa? Yang besar. Tumis. Kalau tumis sih pakai ini. Nah, nanti ini yang besar buat campurin bumbu sama. Oh. Itu udah. Sebelumnya udah pernah nyobain pakai ini apa? Kaisar yang mana? Enggak, yang saya kerjain masak. Udah masak apa? Waktu itu masak Indomie. Jadi ini saya kerjain ini udah pertama kali masuk itu pas Indofest 2020 ya. 2020 cuma karena waktu itu kita belum ada adapternya, jadi masih susah ini nggak bisa dipakai karena Cellbrick itu punya adapter ini standar kompor Eropa atau Amerika, dan dia pakai propane, kita ada propane di sana. Jadi pas kesini mesti ada adapter tambahan supaya bisa pakai gas high cook sama fuel canister. Itu juga pakai. Ya juga bisa pakai LPG juga. Dulu waktu kantor di Fatmawati kita setiap hari masak karena memang di sana kan space-nya ini ya apa? Space-nya cuma itu aja, jadi ya masak semua di situ. Ini destination kitchen set 24, tapi ini yang 11, ini sebenarnya 24. Di sini ada ya perlengkapan masak ya. Ya ada apa namanya? Ada buat cuci dan ada buat titik-titik ini karena satu satu. Terus ada ini telepon untuk ngorek. Ini apa? Bekas nama-nama tempel. Ini bisa untuk sabun. Sebenarnya sih di sana ini bisa buat saus sih, tapi kita nggak pakai saus. Jadi kita pakai yang buat sabun. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa. Ini ada beberapa ini. Terus ini apa namanya? Ya, kerutan ya. Sayur, biasanya saya pakai sayur, kita pakai ini dapat untuk juga untuk makan agar sedikit tidak lagi ada pisau ini sebenarnya kalau yang 24
Jadi penting juga bau ini supaya compact semuanya. Karena kita kalau camping itu kita nggak bawa apa tools di mana yang biasa kita pakai di dapur di rumah. Karena itu beda lagi. Begitu kita ke lapangan, alatnya semua memang khusus buat yang di lapangan. Tapi ini sengaja kecilin. Ya. Soalnya kita di dalam studio juga. Ya. Tapi sebenarnya sih ini udah cukup aman ya, enggak ada enggak bisa untuk angin, tapi dia bisa berfungsi jika mengurangi minyak yang ini. Ya. Ruangan juga ada exhaust ya, jadi asap di sini masih aman tuh. Kalau ruang rapet banget, nggak disarankan sih karena kompor itu kan ya ada pembakaran ya, karbon. Kemarin yang masak kan kemarin sempat bikin ya, Faisal yang bikin. Masak di lapangan ini juga sebetulnya kalau gua pakai gua favorit gua juga nih untuk camper. Sekarang ya ini bisa juga dibeli juga sih, gua naro apa gitu ya, misalnya gua goreng kentang pakai tisu taruh di sini, bahkan kadang nasi juga gua makan di sini, dan ini aman. Nah ini yang baru mau kita pakai nih, juga gua square pan. Nah ini rencana kita mau pakai buat agang roti. Ini juga produk baru datang dan gue sendiri belum pernah pakai. Masih juga sedang kalian coba sih, Faisal. Nah terus ya ini kayak ada, gue lupa ya ini namanya karena itemnya banyak sekali, gue juga nggak apa dari ini gue belum pernah pakai, tapi ini pas ini kayaknya asik banget, ini mau gue coba pakai untuk makanan. Dan ada ini, oh sorry, ini namanya escape bowl plus bit. Ada yang gak ada, ada yang ada di sini. Oke. Ya, ini bawaan dari Natural Dualist, dapat 2, ini bisa jadi 4 kalau dibuka. Ini ada di sini juga.
kemarin ini ada anak bisa kasih konsulator pun juga bisa pakai buat apa namanya sayur lah. Dimana karena ada insulator, lu pegang dari luar nggak panas dan panasnya juga bisa bertahan lebih lama daripada nggak pakai insulator. Ya itu aja. Wah, ini sekarang mulai untuk memanggang roti. Biasanya aduknya berapa?